Ini di mana nih kita, Pak? Jalan apa nih? Oh, dekat Pelambuyan Raya ya, BBKP sini. Ini ada lontong malam sebetulnya, Pak. Lontong malam ini habis ya, deh. Paling habis ya. Ini yang bikin saya sama cewek-cewek Medan lontong malam ini, lontong Medan ya. Yeah. Karena cewek Medan tuh setiap ditanya makanan kesukaan apa? Lontong Medan katanya. Enggak suka lontong Jakarta dia. Jadi enggak bakal bisa dibawa ke Jakarta kalau cewek ini. Apa, Dek? Ada nasi ya, nasi urap. Satu-satu deh. Yang bikin terotak Medan gitu. Dikit aja. Penting. Nah, icip-icip. Nasinya nasi lemak. Nasi putih, Pak. Oh, bukan pakai santan, bukan? Enggak. Oh, nasi biasa. Segini cukup deh. Pak. Cukup. Mau pakai ini dulu. Pakai urap. Urap. Jadi urapnya apa aja nih, Dek? Urapnya sayur, Pak, sama sayur apa? Bumbunya tuh ada kelapa, kacang panjang, toge, terus daunnya apa tuh? Daunnya daun ubi. Oh, singkong. Ini pakai apa lagi? Nih. Mie. Telur. Pakai ayam gitu. Biar cocok pakai telur sama ayam lah, ya enggak? Iya, telur sama ayam. Ayamnya masak apa tuh, Dek? Kamu pakai ikan juga? Kalasan. Wah. Ayam. Oh, kalasan namanya. Mau apa tuh? Dada apa, paha? Apa? Paha. Paha. Wis, mantap. Oh, kalasan ya? Iya, ada. Wah, hebat juga di Medan ada kalasan. Terus kasih apa lagi? Itu saya enggak ada itu. Ini. Udah habis. Oh, habis. Ini apa nih? Ini kuah. Iya, kuah dong. Kuah apa tuh? Kuah lontong. Kuah lontong, Pak. Enak ya. Sayurnya apa? Cepat juga habis ya. Iya, Pak. Nah, mantap. Nah, yang jualan cantik begini. Iya. Yeah. Ini jualan masuk, jualan ya. Sendiri apa ini? Enggak, masuk, Pak. Masuk, Pak. Sedikit tadi. Wih, di telurnya. Cukup. Sorot. Berapa dihitung, Dok? Nah, kasih kerupuk. Biar kerupuk kelihatan sebelah sini, Dek. Iya. Jangan ditin. Nah, gini sebelah ya. Sini. Ya. Sebelah sini yang dikit. Nah, berapa nih? Oh, udah cincinnya, Pak. Oh, sama. Berapa nih, Dek? 10.000, Pak. Ih, salah kali. Hitung dulu, lihat yang benar dong. Bagaimana ngitungnya 10.000? Coba saya hitungnya bagaimana coba? Kalau 10.000 ini saya bingung. Coba bagaimana ngitungnya? Jangan hitung adanya, iya, Pak. Iya, hitung berapa nasi berapa? Nasinya berapa? Enggak, harganya. Oh, harganya. Nah, nasi berapa? 5.000. Nasi 5.000, telur? Telurnya 3.000. Nah, biasanya per paket sih, Pak. Ya, ayam berapa? Ayam 5.000. Tuh, kok jadi 10.000? Ya, itulah dia karena paket. Ya, enggak, ini masalah ngitungnya. Adik. Ini mau bikin bangkrut nih. Ada yang usaha apa? Apa ini? Apa? Jualan. Apa adanya? Enggak, ada yang jual. Apa karyawan? Jual aja karyawan. Ya, iya, jentar bosnya videoin di video marah masa ini 10.000. Ini berarti berapa? Itu kan harganya dari bos. Ya, tapi bos kan masa ayam sama telur 10.000? Enggak tahu. Tuh kan. Ini kurang-kurangnya 13 ya, Pak? Lebih kali. Mestinya ya sekurang-kurangnya kan. Kurangnya iya. Benar 13. 10 sih, Pak. Wah, gila juga. Ya udah ntar saya tambahin bayarnya ya. Makan dulu, Pak, silakan. Nih yang makan ganteng kali naksir kali ya. Punya mobil. Minumnya apa minumnya? Enggak, soalnya yang makan belum punya cincin. Iya, kalau yang makan punya cincin nambah. Tuh. Ya. Iya, Dek. Udah ini udah tunangan ya? Kalau 10.000 tiap hari kemari, Pak. Iya, kalau 10.000 benar juga. Kalau 10.000 loh, Dek. Bikin bangkrut. Yang rame orang nonton biasanya gini 20.000. Ya iya, 15, 13 lah paling kecil-kecilnya. Pakai telur aja 10.000. 7.000. Oh, 7.000. Nah, pakai telur ya. Enggak ada urapnya. Makan, Pak. Makan silakan. Ya. Minumnya dong, Dek. Iya dong, wah lupa 10.000 minumnya 5.000 ya, apa 20 minumnya. Gimana? Urapnya enak, Pak. Enak ya. Waduh. Sih. Tuh, makanya, Dek. Kalau enggak minum gimana? Hati-hati makanya ngomong. Hati-hati, batuk. Dibilangin kali emang punya. Jangan-jangan karyawan gue di itu salah jual kata bos. Yang makan katanya mau aja bayar 10.000. Siapa namanya, Dek? Hah? Mei. Mei apa? Mei dari Sari. Mei dari Sari. Udah punya anak berapa? Udah punya anak berapa? Satu. Kayak masih itu aja, Pak ya? Masih lajang. Iya, kayak masih lajang. Emang umur berapa Ade Mei? 29, Pak. Hah? Kayak masih kecil banget. 29, Pak. Berarti keluaran tahun 90-an ya? 89. Ih, gila. Awet keluaran tahun 89 ya? Yang keluaran tahun 2000 udah pada rontok. mantap. Ini jadi apa nih? Bosnya mana di sini? Jadi jualan kapan nih, Mei? Kapan jualannya? Dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Jadi baru sebulan. Enggak, jualan dari jam berapa ke berapa? Yang masak siapa? Oh, bos. Mei jualin aja. Hebat. Jadi masakan apa nih namanya nih?
Enggak, Padang, Medan, apa mana? Bosnya orang mana? Medan. Orang Medan, dia masakan Medan gitu. Tapi emang kalasan gitu ya. Kan Jawa. Tapi pinter pakai urap agak jarang ya urap ya. Kalau pagi gini jarang gak? Jarang. Jarang kan? Hati-hati ngomong. Terus, oh ada? Enggak, tapi tempat lain kok pagi-pagi jarang ya? Jarang gak? Jarang saya lihat. Saya lihatnya tadi gak, orang main lontong balap, nasi uduk, gak ada urapnya nasi uduk kan. Makan dulu aja, hati-hati Pak. Dek Mei. Cantik banget ya. Suaminya bagaimana? Udah sediain sarapan belum suaminya sebelum kesini? Jangan-jangan suaminya nyarap sendiri ke warung juga. Oh, nomor satu ya? Dimasakin apa suaminya nih? Dimasakin apa? Dibeli dari sini? Iya? Ntar kalau suaminya dimasakin, suami orang diurusin. Ya Pak ya? Bener nggak Pak? Suami sendiri menderita. Bercanda boleh deh ya? Iya kan? Iya deh? Bercanda boleh kan? Kan sembari mengingatkan ya Pak ya? Mengingatkan jangan sampai suami sendiri tertinggal apa ditinggal gitu untuk soal sarapan. Suaminya udah di warung tempat kerjanya aja dah. Ya kan kerja suaminya kan. Iya benar. Ya ini terus suami nonton juga ketawa nih. Maaf saya bayar aja 15. Udah bayar 20 lah udah jangan kembali nih tanda terima kasihnya. Ya udah enggak usah. Itu mah kemurahan kalau 10.000. Diomelin sama bosnya nanti nonton. Sama bosnya. Kamu berarti persentase dikurangin. Kamu jualan apa? Ngasih. Makasih ya. Ya, makasih deh ya. Boleh videoin kan ampaunya buat adek. 5.000. Kalian 20-nya store ke bosnya. Iya, masa 10.000 gini. Itu dipisah uangnya dong. Oh, digabung. Kalau 5.000-nya buat adek, 5.000-nya kantongin. Oh, dihitung. Iya, tapi kalau biar dihitung kalau nah ini apa? Nah kalau ini dah orang beli misalkan nasi nih nggak pakai apa-apa tuh pakai kuah-kuah sama urap sama sayur aja sama kerupuk sama sambal berapa? Tuh udah 7 nggak pakai telur nggak? Cuman tapi kan pada udah itu ya. Oh mungkin dia sistemnya gini kali Pak. Dia pikir kan udah habis modalnya udah break BP break even point. Jadi biarpun dijual 10.000 tetap untung gitu. Udah ada untungnya. Iya, yang dari dari yang lain aja udah untung gitu kali dia mikirnya. Jadi ini daripada dibawa pulang gitu ya? Oh gitu ya, tapi nggak begitu, harga biasa aja. Kecuali langganan, kalau saya kan nggak langganan. Saya misalkan ada ibu langganan, dia tiap pagi beli, ya kan? Nah, tahu-tahu dia kesiangan, nah itu boleh bu, ini udah mau ngabisin. Senang dia, udah ibu bayar 10.000 aja. Senang dia, wah ini berarti ada perhatian sama saya. Tapi kalau orang baru, kayak saya nih, jangan dikasih begitu. So, harga dari bos kayak gitu. Iya, harga dari bos kayak gitu bagaimana? Orang pakai enggak pakai telur 7.000 kan? Iya, enggak udah sehari biasa kan saya bilang harga biasa tapi porsinya dikurangin gitu. Benar enggak, Pak? Iya. Udah dimakan enak. Bayar 10.000. Ntar bosnya nonton video bagaimana, Pak? Astagfirullahaladzim, kata bosnya kalau musim ya. Gak tahu apa nyiangin ayam, masaknya berapa lama. Lama ya deh masaknya kan.